Kemudian Nabi kata wakul wala tukallim bikalam ta'taziru minhu ghada. Jangan kamu bercakap dengan satu cakap yang mana, dengan satu kalam yang mana esoknya kamu akan minta maaf ataupun esoknya kamu akan menyesal. Ni pesan Nabi kat dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan beza pendapat, gaduh dengan orang, tak puas hati dengan orang, kita main lepas hari cakap. Ingat nasihat Nabi, jangan kamu bercakap dengan sesuatu kalam yang mana esoknya kamu menyesal. Nasihat untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Ya, kita tak puas hati dengan dia, betul kita geram kat dia, betul kita marah kat dia, tapi bila nak bercakap dengan satu kalam, jangan cakap kalam yang esoknya kita jadi menyesal. Dan dulu saya sebut kan, nak cakap satu benda fikir dosa ke pahala. Kita beza pendapat dengan dia, kita tak suka dengan dia, mungkin kerana dia beza pendapat dengan guru kita. Kita tak suka dengan dia, mungkin kerana dia dengan guru kita ni ada masalah nak pergi dialog lepas ni. Tapi biar mereka selesaikan. Kita sebagai orang yang mengaji, mengharapkan kebaikan untuk agama, mudah-mudahan kebenaran akan terzahir. Kita jangan pergi tambah kuah. Ni mamak parpu mana? Pergi edit muka? No. Maki hamun dia, maki hamun keturunan dia. Kita sedang ikut syaitan walaupun kita membela seorang alim. Ingat tu. Talbisu iblis dalam mencintai orang alim apabila kita membela dia, tetapi kita bela dengan kebatilan. Bila kita bela dia, kita bela dengan benda yang maksiat, kita maki hamun orang disebabkan kita tak puas hati dengan dia kerana dia berbeza pendapat dengan guru kita. Ni talbisu iblis. Sebab tu semalam saya sebut Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ada beza pendapat dalam beberapa isu. Orang cuba nak lagakan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sedangkan mereka itu saling belajar mempelajari. Sehingga kan Imam Syafi'i kata qalu zarani Ahmad wa zurtuhu faqultu in zarani fali in zurtuhu fali fadlih wa in zarani fabi fadlih. Mereka mengatakan Imam Ahmad menziarahi aku, iaitu al-Imam Syafi'i, dan aku menziarahi dia. Aku katakan kepada mereka, jika aku pergi ziarah dia kerana aku nak kelebihan yang ada pada dia, tapi kalau dia datang menziarahi aku, dia datang menziarahi aku membawa kelebihan yang ada pada dia kepada aku. Tawadhu al-Imam Syafi'i. Berbeza pendapat, tetapi beza pendapat itu rasa sayang dan cinta kepada orang yang berbeza dengan dia.